Tutorial membuat cemilan Korea. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur. Nyalain kompor, Besti. Kemudian, siapkan wajan. Masukkan air yang berasal dari 7 sumur. Biarin sampai dia kepanasan dan juga mendidih. Kalau udah mendidih, masukkan mie burung, cap burung elang. Gunakan api sedang ya, Besti. Kalau api gede, takutnya kebakaran. Kalau udah serius dan nyaman, buru-buru halalin. Takutnya dimat orang. Buru-buru diangkat mie-nya maksudnya, Besti. Jangan lupa masukin garam. Gula dikit aja, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan diabetes. Terus tambahin micin biar pintar. Tambahkan lada bubuk secukupnya. Jangan lupa diaduk-aduk sambil bacain doa rukiah ya, Besti. Lalu masukin kopi. Nah, siapa yang naruh kopi di sini? Tahap selanjutnya, nyalakan api cinta kehidupan. Siapkan wajan dari Tibet. Jangan lupa untuk memasukkan minyak bersubsidi. Kalau udah panas, tambahkan bawang putih, bawang merah, tomat, dan kawan-kawannya. Sampai wangi. Nah emang kalau udah wangi mau kemana sih? Selanjutnya masukkan mie cap burung elang. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemarin hujan diguyur-guyur. Cakep. Tambahin sayur. Biar rasanya ngalahin rasa yang pernah ada, jangan lupa tambahkan kecap asin dan juga tambahin saus tiram. Finally, tambahin 60.000, jadi 250.000. Malah ngomongin utang COD. Ya, di deh mie Korea.